Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Daimil ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sayyidi ahlil kamal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya 'alim. Ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzul 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum. Bijahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wahhab ya ghani wa na'udhu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, inayah dan hidayah dan taufiknya. Hingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian kitab Risalatul Mudzakarah karangan Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Sayyid Al-Hayy Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Nafa'ana Allah taala bihi fi afiyah tamah. Dan terima kasih banyak kepada ustazana ustaz kita Ustaz Ahmad Afif atas tausiah yang beliau sampaikan tadi. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar tadi ikhwani dalam perihal yakin terhadap janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidaklah seorang hamba itu diizinkan untuk meminta kepada Allah ya, melainkan Allah Ta'ala sudah takdirkan hamba itu akan meraih apa yang ia minta kepada Allah Ta'ala. Hakadha hadza ajib. Kan ba'd al-arifin berkata subhanaka ya rabbi na'am law lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min faydhi ifdalika lama alhamtani talaba. Ya Allah, kalau seandainya memang engkau tidak mentakdirkan aku untuk menggapai apa yang aku minta kepadamu, sungguh engkau tak akan gerakkan hatiku untuk meminta hal itu kepadamu. Tapi tatkala engkau gerakkan hatiku untuk meminta hal itu kepadamu, maka aku yakin engkau telah mentakdirkan aku untuk mendapatkannya. Hanya saja, seperti yang tadi Ustaz Afif bilang, hanya saja memang itu pada waktu yang lebih sesuai menurut Allah Ta'ala, bukan waktu yang sesuai menurut kita. Nah, pasti semua doa pasti diijabah oleh Allah Ta'ala, pasti dikabulkan, pasti ikhwan. Tapi tinggal waktunya saja, masalahnya masalah waktu saja ikhwan. Enggak ada doa yang tidak dikabulkan, apalagi doa dengan sungguh-sungguh. Hanya saja waktunya, kita kira waktunya adalah saat ini. Namun Allah Ta'ala mengetahui lebih afdal, lebih maslahat engkau akan mendapatkan hajat itu bukan saat ini. Nanti ada waktunya yang lebih munasib lagi, wahakadha ikhwan. Tapi itu tadi, kita harus meyakinkan bahwa meyakinkan diri kita, tidaklah kita meminta doa sesuatu apapun melalui doa, melainkan Allah Ta'ala akan mentakdirkan kita mendapatkannya. Wahai kata surah Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Naam. Tapi begitulah keyakinan seorang hamba terhadap janji-janji Allah. Hadza ajib ikhwan. Terutama ya, dalam ya, masa-masa sekarang ini kan ya, yang mana kaum muslimin dizalimin, dianiaya di beberapa wilayah, terutama di Palestina. Semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada ikhwanana yang di sana. Allah Ta'ala menangkan mereka dan Allah Ta'ala hilangkan kezaliman yang meliputi mereka, dan Allah Ta'ala terima yang gugur daripada syuhada mereka insyaAllah. Nah, apa yang terjadi baik pun di sana atau di sini, sampai-sampai sebagian orang itu bingung, mana katanya janji Allah akan menolong kaum muslimin, di mana pertolongan Allah gitu.
Ajib. Sampai-sampai ada yang berkata, di mana Allah dari apa yang terjadi sekarang? Apakah Allah akan tinggal diam saja dengan keadaan yang seperti ini? Kata ajib. Kemarin waktu kita ada kunjungan ke Jordania, di situ kita bertemu dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menyampaikan khutbahnya dengan tema itu. Oh, luar biasa ikhwan, luar biasa, azim. Kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda waktu itu masih di Mekah, di awal-awal merintis dakwah Islam, yang ikut dengan baginda hanya beberapa orang, itu pun mereka dianiaya. Sampai-sampai akhirnya ada beberapa sahabat yang mendesak Rasulullah, ya Rasulullah, ama tastansira lana, ya Rasulullah, apakah engkau akan tinggal diam saja dengan keadaan kami yang dianiaya? Sayyidina Bilal diapain tuh, coba lihat. Sayyidina Ammar bin Yasir, gimana ayahnya dan ibundanya. Dan banyak sahabat yang dianiaya pada masa-masa itu. Maka sebagian mereka berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Semoga Allah Ta'ala hancurkan tuh yang mendzalimi kami. Allah Ta'ala jayakan Islam ini kembali. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, laqad kana man qablakum, sungguh dari yang sebelum kalian, dari para nabi-nabi dan para muslimin yang sebelum kalian, yudha'ul min syar fi ra'si ahadihim, gitu, diletakkan gergaji di atas kepala mereka. Ini ceritanya siapa ya? Ceritanya Nabi Yahya. Ya kan, ketika beliau masuk ke dalam pohon kan ya, akhirnya orang-orang Yahud membelah pohon itu dan teriris beliau, terbelah dua. Laqad kana man qablakum, sungguh yang ada dari sebelum kalian, mereka yang dibelah dua dengan gergaji, namun itu sama sekali tidak membuatnya ragu, namun itu sama sekali tidak membuatnya patah semangat, namun itu sama sekali tidak membuatnya lemes, justru tetap dia yakin dan percaya atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda menyampaikan, sungguh agamaku ini akan sampai ke penjuru dunia, akan masuk ke tiap rumah, baik pun itu rumah yang terbuat dari batu atau rumah yang terbuat dari kayu atau yang terbuat dari tanah, semua itu akan masuk agama ini, hanya saja kalian terburu-buru. Itu pesan terakhirnya, luar biasa. Walakinnakum tasta'jilun, kata Rasulullah, akan hanya saja kalian terburu-buru, kalian tergesa-gesa. Itu luar biasa ikhwan, luar biasa. Nah, karena itu di antara keyakinan seorang mukmin kepada Allah Ta'ala, dia lebih percaya terhadap janji Allah dari apa yang ia lihat dengan mata kepalanya. Seakan-akan tidak mungkin itu akan terjadi, apa yang Allah telah janjikan kepada kita. Namun dia lebih percaya terhadap janji Allah daripada apa yang ia lihat dari kenyataan ini yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang telah Allah janjikan kepada kaum muslimin. Wahai kata ikhwan, hanya saja memang kadang-kadang kita terburu-buru. Begitu. Itulah keyakinan sahabat ketika di perang Ahzab, ya kan? Ketika di perang Ahzab, mereka diserbu oleh berapa itu? 100.000 musuh mengepung Madinah. Kemungkinan selamat itu sangat kecil sekali. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi membuat parit, ya kan? Ketika musuh-musuh Islam datang dan mulai mereka berlihat dari ufuk ke ufuk saking banyaknya, apa yang kaum muslimin katakan? Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Oh, azim itu. Luar biasa. Ketika mu'minun melihat musuh-musuh yang sangat dan amat banyak, mereka berkata, inilah yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada kami. Dan sungguh Allah dan Rasulnya itu adalah benar. Wahai kata. Dan pandangan itu tidak membuat mereka gemetar atau takut. Justru mereka lebih pasrah kepada Allah. Dan mereka lebih kuat iman kepada Allah. Apa yang terjadi? Wah, subhanallah. Akhirnya rombongan 100.000 itu ikhwan dari kaum kufar yang mengepung Madinah, Allah Ta'ala usir mereka dengan adanya badai. Ya kan ya? Adanya tufan. Akhirnya ya sudah, habis semua, hilang dan selamat muslimin yang
padahal kalau dilihat segi keselamatannya sangat-sangat minim. Nggak tahu berapa persen, 0, sekian persen kali untuk bisa selamat dari kepungan itu. Tapi luar biasa. La ilaha illallah. Al-Imam Syafi'i berkata, hadza ajib ikhwan. Azim jiddan, kata Imam Syafi'i. Wala rubba hadithatin yadhiqu bihal mar'u dhar'an wa indallah minhal makhraju. Daqat falamma istahkamat halaqatuha furijat wa kunnu wa kuntu adhunnuha la tufraju. Oh, luar biasa. Wala rubba hadithatin, kadangkala ada beberapa kejadian, peristiwa. Yadhiqu bihal mar'u dhar'an, seorang itu sampai dia putus asa. Daqat dhar', sempit dadanya. Sudah arti mentok, sudah enggak ada harapan lagi. Padahal Allah sudah merencanakan untuk dia keluar dari problem itu. Menurut dia enggak mungkin, enggak ada solusi lagi. Menurutmu enggak ada solusi, tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau umpamakan daqat. Falamma istahkamat halaqatuha furijat, engkau melihat tali yang kusutnya luar biasa. Seakan-akan mustahil ini tali akan kembali lurus lagi. Subhanallah. Tatkala tali itu makin kusut, makin kusut, tahu-tahu ia dengan sendirinya menjadi lurus lagi. Begitu ikhwan. Persis kayak gitu. La ilaha illallah. Shallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Nah, hanya saja kadang-kadang memang benar. Dalam hadis baginda bersabda, kadangkala kita ialah yang tergesa-gesa dengan pertolongan Allah. Ini ya normal sebagai manusia. Allah pun menyatakan itu kan di Al-Quran ketika Allah Ta'ala menceritakan. Bukan hanya mukminin, kadangkala para anbiya dan mursalin pun, para rasul pun kadang-kadang mentok, udah bingung mau ngapain. Gitu. Hatta yaqulal rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai kadang-kadang saking mentoknya para rasul dan para mukminin yang bersamanya, mereka hampir berkata, "Mata, kapan akan datang pertolongan Allah?" Kadang-kadang segitu ikhwan. Tapi lihat, mereka para ahlul basir, para anbiya dan mursalin, mereka punya andalan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadza azim. Coba lihat peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh Firaun kan. Sampai mentok di tepi sungai. Bingung. Mau ke mana? Maka kaumnya berkata, inna lamudrakun, sudah kalah kita, inna lamudrakun, inna lamudrakun, seakan-akan sudah enggak ada harapan lagi. Ya gimana lagi? Naam, inna lamudrakun. No, yang di sana laut, di sini Firaun sama tentaranya. Gimana kita bisa mau kemana lagi sekarang? Imma mati tenggelam atau mati dibantai sama Firaun sama tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan beliau berkata, qala kalla. Itu kalimat kalla itu besar maknanya. Tidak, kata beliau. Apa habis itu? Inna ma'i rabbi. Aku punya Allah yang akan menunjukkan jalan untukku. Inilah semangat Nabi Musa alaihissalam yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya untuk membelah sungai itu. Manfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Terbelahlah sungai itu bagaikan bukit yang tinggi. Berjalanlah Nabi Musa dengan selamat dan Fir'aun menyusul, akhirnya tenggelam. Padahal emang sudah putus harapan. Nah, kadangkala seperti itu ikhwan. Emang tadi itu ceritanya, kadangkala kita tergesa-gesa menunggu pertolongan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Hadza azim. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, masih di Mesir tuh ceritanya, ini kan mulai berdakwah, ketahuan sama Fir'aun, habis dibantai muslimin pada masa-masa itu. Akhirnya Nabi Musa sama Nabi Harun berdoa, ya Allah, Fir'aun ini begini 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 begini, ya Allah binasakanlah Fir'aun, hancurkanlah tentaranya. Ini Nabi Musa doa nih ceritanya sama Nabi Harun saudaranya. Allah Ta'ala menyatakan, qad ujibat da'watukuma, sungguh telah diijabahkan doa kalian. Nah, habis itu terusin tuh, fastaqima, maka istiqomahlah. Itu kuncinya ya ikhwan. Yang penting kalian istiqomah. Perihal masalah doa kalian, tanggunganku, kata Allah Ta'ala. Dari
turunnya ayat qad ujibat da'watukuma, sungguh telah diijabahkan doa kalian. Doanya apa? Minta untuk dibinasakan Fir'aun. Dari doa itu dan difonis sama Allah Ta'ala, doa kalian mustajab, Fir'aun akan binasa. Doa kalian mustajab, tenang aja. Dari doa itu sampai binasanya Fir'aun, itu masanya 40 tahun. Tapi Allah sudah nyatakan doa kalian mustajab. Besok langsung mati Fir'aun? Kagak. Besok lusa? Enggak. Minggu depan? Enggak. Bulan depan? Enggak. Tahun depan? 40 tahun lagi. Baru mati si Fir'aun tuh. Padahal itu doa difonis mustajab kapan? 40 tahun yang lalu. Nah, ini dia nih. Bahagia ikhwan. Nah, kadangkala emang kita tergesa-gesa. Nah, kunci satu tadi dalam ayat itu Allah Ta'ala nyatakan fastaqima. Wahakata, maka beristighamalah kalian dan jangan kalian ikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Itu Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Musa sama Nabi Harun. Wahakata, wahai Musa, wahai Harun, istiqima, beristighamalah kalian. Tenang aja, Fir'aun akan binasa. Tapi kapan? Ntar, di waktu yang pas menurutku, kata Allah Ta'ala. Kapan tuh? 40 tahun lagi baru binasa Fir'aunnya. La ilaha illallah. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ala kulli hal ikhwan. Nah, itulah janji Allah kepada orang yang taat kepadanya. Nah, di antara janji Allah Ta'ala, hadza azim. Hadza azim ikhwan. Ini pas banget pembahasannya sekarang ada fasal baru fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa 'amila shalihati liwajhi. Fasal membahas perihal dengan apa Allah Ta'ala memuliakan hamba-hamba yang taat kepadanya. Dengan apa Allah akan memuliakan orang-orang yang mengamalkan amal soleh yang tulus hanya untuknya. Nah, di sini seperti biasa Imam Haddad membawakan beberapa ayat Quran dulu, kemudian ada beberapa ahadith, dan kemudian seperti biasa perkataan para sahabat dan para tabi'in, baru entar perkataan beliau. Kan emang begitu ya strukturnya beliau dalam fasal-fasalnya. Beliau bawakan ayat pertama, ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, man 'amila shaliham min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh. Orang kalau saleh itu min dzakarin aw untha, baik pun dia laki-laki atau perempuan, enggak ada bedanya. Tapi saleh. Tapi sebenarnya jadi orang saleh itu berat, benar. Apa sih definisi orang yang saleh? Siapa itu? Oh, ini fulan saleh nih. Orang yang solehin. Nah, definisinya apa? Wah, ini kalimat soleh itu mungkin sering kita dengar atau kita ucapkan ya, sebagai sifat. Oh, orang soleh. Tapi kalau kita tahu kriteria orang soleh, luar biasa itu. Definisinya orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hamba Allah. Itu orang soleh. Singkat tapi luar biasa. Azim. Kalau engkau sudah menunaikan hak Allah, engkau sebagai hambanya, beribadah kepadanya, zahir batin, dan engkau sudah menunaikan hak kepada hamba-hamba Allah, ketika itu engkau baru menjadi orang yang soleh. Allahumma ja'alna minas solehin. Amin. Jadi orang soleh itu susah ikhwan, jadi orang soleh ya. Wah, itu luar biasa sekali, menunaikan hak kepada Allah aja, wah, luar biasa itu. Bahkan itu justru ghayatul matlabil arifin. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kan juga dalam Al-Hikam berkata, ghayatul matlabil arifin, puncak dari target para arifin adalah tahqiqur ubudiyah wal qiyam bihaqqir rububiyah, menjadi hamba yang benar dan menunaikan hak kepada Allah sebagai Tuhan. Nah, itu tuh, itu puncak tujuannya orang yang arifin. Nah, itu definisinya orang yang soleh, menunaikan hak kepada Allah sebagai Tuhannya dan menunaikan hak kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Enggak ada yang dia zalimi, enggak ada yang dia sakiti, gitu. Semua sudah dia tunaikan hak-hak kepada mereka. Nah, baru namanya orang yang soleh. Kalau orang soleh, maka apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Qal man 'amila shaliham min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang mukmin. Bukan hanya amal baik sahaja, tapi dia tidak punya modal. Modalnya adalah iman. Iman adalah modalmu. Kau sudah punya modal, baru ntar bisa namanya amal soleh atau yang lainnya. Tapi kalau seandainya orang yang berbuatnya baik, tapi dia tidak beriman, ini nggak ada modal sama sekali. Kalau seandainya dia beramal soleh dan dia beriman, baru apa janji Allah? فَلَنُحْيِيَنَّهُ, maka aku akan hidupkan ia.
hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Azim. Falanuhyiyannahum, ada nun taukid itu. Ada dua, ada lam, lam taukid, lam untuk pemastian, dan juga ada nun, sama juga nun taukid, pemastian yang lebih. Maka sungguh niscaya pasti gitu kalau bahasa kitanya. Maka pasti, dan aku tekankan, aku akan hidupkan ia. Aku akan hidupkan, iya betul, aku akan hidupkan. Bukannya dia masih hidup, bukan. Gak semua orang yang hidup itu hidup. Gak semua orang yang nyawanya masih di badan sama dengan hidup, gak. Definisi hidup lebih tinggi daripada hanya sekedar nyawa masih di jasad. Nah, kalau seandainya nyawa masih di jasad sama dengan hidup, berarti gak ada bedanya kehidupan manusia dan kehidupan hewan. Manusia dianggap hidup dengan apa? Manusia dianggap hidup dengan adanya hati yang makmur, adanya hati yang bercahaya, baru tuh hidup gitu. Nah, di sini Allah Ta'ala menyampaikan janjinya, dan Allah Ta'ala menekankan janjinya itu dengan lamu taukid dan juga nun taukid, ya, dalam bahasa Arab itu kalau seandainya kita mau memastikan suatu informasi, maka bisa kita mendatangkan beberapa huruf seperti lam. Nah, gitu. Layak tian akan, pasti akan, begitu kalau bahasanya. Apalagi ada nun taukid namanya. Kalau lam itu di awal kata, kalau nun di akhir kata. Nah, nun juga ada dua kalau nun taukid nih. Tergantung engkau mau menekankan dengan tingkatan yang berapa levelnya. Lumayan memastikan, tapi kepastiannya yang enggak begitu tinggi. Berarti nunnya sukun. Tapi kalau aku mau pastikan dengan kepastian yang paling tinggi, nunnya jadi tasydid. Gitu. Kalau yadriban pasti akan memukul. Yadribanna nun tasydid, sangat pasti. Nah, gitu dalam bahasa Arab. Nah, di sini Allah Ta'ala menggunakan dua-dua itu, ikhwan. Allah menggunakan lam dan juga menggunakan nun yang level paling tinggi lagi, nun taukidnya. Falanuhyiyannahu. Itu. Maka sungguh pasti kami akan hidupkan ia. Gitu tadi. Jadi pasti dia menjadi orang yang hidup. Bukan hanya sekedar ada nyawa di mana di jasadnya, ada ruh di jasadnya, enggak. Dengan benar-benar kehidupan yang hakiki, kehidupan dengan ilmu, kehidupan dengan cahaya, kehidupan dengan hidayah, kehidupan dengan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Baru itu orang hidup namanya. Ajib. Laisa man mata fastaraha bi mayyitin. Innamal maitu mayyitul ahya'i. Innamal maitu man 'asha umruhu ka'iban hazinan qalilar raja'i. Laisa man mata, bukanlah orang yang sudah berpisah ruh daripada jasadnya itu adalah mati. Belum tentu. Hakikat orang yang mati adalah orang yang masih ruhnya dalam jasadnya, tapi dia hidup dalam kegelisahan, hidup dalam ketakutan, hidup tidak punya harapan. Nah, itu mati sebenarnya. Gitu. Dahulu Sayyidina Ali berkata, "Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu." Definisi lain lagi nih kalau Sayyidina Ali. Hakikat kehidupan itu dengan adanya ilmu. Jadi orang yang tak punya ilmu mati. Begitu. Maka beliau berkata, dalam kebodohan itu kalau orang enggak punya ilmu, itu adalah kematian. Maka jasadnya itu sudah menjadi liang lahat bagi ruhnya sebelum jasadnya masuk ke liang lahat. Sudah mati. Fa jasaduhum qabla al-quburi quburu. Kalau Imam Syafi'i lain lagi. Agak mirip juga. Man fatahu ta'allumu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi. Orang yang mati adalah orang yang ada masa untuk menimba ilmu tapi dia sia-siakan. Itu mati itu. Barang siapa yang melewati masa mudanya tanpa ilmu, maka silahkan engkau takbir 4 kali di hadapannya. Ngapain tuh takbir 4 kali? Salat jenazah. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat orang yang kayak gitu, silahkan takbir. Fakabbir 'alaihi arba'an. Silahkan engkau 4 kali takbir di hadapannya. Jenazah itu soalnya tuh. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dhatihi. Kehidupan seorang remaja itu dengan ketakwaan dan ilmu. Bila mana keduanya tiada, maka keberadaannya sama dengan tidak ada. Kata Imam Syafi'i.
Qala ta'ala fala nuhyiyannahum, maka kami akan hidupkan orang itu. Jadi hidup beneran. Tapi ada sifat lagi yang indah, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Apa arti thayyibah? Kehidupan yang indah. Gitu. Jadi hidupnya itu indah, ikhwan. Tapi apa itu kehidupan yang indah? Apakah arti kehidupan yang indah kehidupan megah, mewah, royal gitu, sultan, itu kehidupan yang indah? Enggak begitu, ikhwan. Hakikat kehidupan yang indah itu tidak diukur dengan materi, dengan materi, tidak diukur dengan finansial, enggak. Dengan apa orang itu bisa hidup yang indah? Dengan dia memiliki hati yang kaya. Bukannya tangannya yang kaya, hatinya kaya. Gitu. Itu baru tuh. Itulah orang kaya sebenarnya. Dalam hadis baginda bersabda, innamal ghina ghinan nafs, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, kata Rasulullah SAW. Banyak orang yang mungkin di tangannya banyak harta, tapi hatinya hampa, itu miskin. Kesian itu orang kayak gitu. Gak punya sifat qanaah, yang ada sifat tamak, sifat rakus. Selagi ada tamak, berarti dia miskin, ya kan ya? Dia pengen baru lagi, pengen lagi, pengen. Selagi engkau mempunyai keinginan dan kau tak berkecukupan dengan apa yang ada, berarti engkau masih membutuhkan. Nah, itulah orang miskin. Masih butuh yang lain. Gitu. Kalau orang itu qanaah, merasa berkecukupan dengan apa yang ada, tidak melirik kepada apa yang ada di tangan orang lain, tidak rakus dan juga tidak tamak. Nah, itu orang yang kaya, gitu. Al-ghina ghinan ghinan nafs, kata Nabi SAW. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli, Allahumma rizqna ghinan nafs, insyaallah. Begitulah ikhwan, kehidupan yang indah itu kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang dipenuhi dengan perhatian dari Allah Ta'ala. Kemana si hamba itu pergi, akan bersama perhatian dari Allah Ta'ala. Allah yang melindunginya, Allah yang mensejahterakannya, hatinya itu bersih, dan hatinya kaya, mempunyai sifat qanaah. Enggak lagi dia melirik-lirik apa yang ada di tangan-tangan orang, karena memang enggak ada kemauan untuk mengarah ke sana. Baginya itu semua biasa. Yang ia anggap biasa adalah ketika dia bermesraan dengan Allah Ta'ala di malam hari. Nah, itu yang dia dambakan tuh. Itu tuh hidup orang yang indah. Happy sehari tuh. Enggak ada gelisah, enggak ada sumpek. Gitu. Bisa senyum kepada siapapun. Enggak ada tekanan dari siapapun. Nah, ini hidupan yang indah. Tapi kalau seandainya ada orang punya setengah dunia, tapi hidup dengan ketakutan, dengan tekanan dari sono sini, dengan paksaan, dengan diktean, gimana mau dibilang indah hidupnya? Mau tidur enggak bisa tidur kecuali minum obat tidur. Walaupun dia punya spring bed yang Masya Allah, enggak bisa tidur. Dihantuin tidur pun mimpi, kebawa mimpi itu. Dihantui oleh yang ditakutin. Gimana dia bilang indah? Walaupun dia punya mobil banyak, walaupun dia punya rumah banyak, apakah itu indah? Bagi dia, keindahan itu tak bisa dia rasakan. Hambar bagi dia itu, pahit bahkan. Ya kan, ikhwan? Nah, itu tadi. Hakikat kekayaan, keindahan adalah keindahan hati. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kita keindahan hati dan kekayaan hati. Yang dengannya insya Allah, Allah Ta'ala berikan kepada kita kehidupan yang indah. Di dunia, di barzakh, dan di akhirat insya Allah. Yang semua itu digapai dengan amal yang soleh. Semoga Allah juga berikan kita taufik untuk mengamalkan amal yang soleh. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang soleh, yang mampu menunaikan hak kepada Allah sebagai Tuhan kita, dan mampu menunaikan hak kepada hamba-hamba Allah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita minas solehin insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian ya Allah pembahasan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan lanjut lagi ikhwan. Janji yang kedua di Al-Quran, ini yang lebih azim, yang lebih agung. Nah, mungkin banyak dibahas, tapi pembahasan yang dipergunakan untuk maslahat masing-masing akhirnya ayat ini. Yang mana ayat-ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya orang yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Layastakhlifan, sama juga ada lam, ada nun di sini. Sangat. Layastakhlifan nahum fil ard. Allah akan menjadikannya khalifah. Nah, insyaAllah kita akan bahas apa itu khalifah dan apa itu khilafah. Pembahasan yang sangat penting dan banyak disalahgunakan kata-kata itu. InsyaAllah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang. InsyaAllah benar itu lamar insyaAllah. Wa'ana Allah Ta'ala yarzukna
التوفيق لكل ما يحب ويرضاه وأن الله تعالى يرزقنا الرضا بالقضاء اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه وفقنا اللهم الخير وعيننا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.